Selamat pagi sahabat Kreasi Bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan ngasih sarapan rumput odot ya teman-teman. Ini rumput odot yang sudah saya panen sore hari. Karena ini musim penghujan, jadi kadar airnya lumayan tinggi. Jadi lebih baik memang paginya baru saya kasihkan teman-teman, dan sore harinya baru dipanen, dan paginya saya kasihkan. Oke, ini akan saya cacah. Rumput odot ini bisa dicoper atau dicacah ataupun dikasihkan langsung juga bisa teman-teman. Nah, yang bawah ini, yang breeding teman-teman, ini saya kasih rumput odot dan jaranan, daun jaranan teman-teman. Ini untuk mix aja, biar lebih variatif pakannya teman-teman. Jadi caranya diikat seperti itu teman-teman, menggunakan tali tambang atau senar agar tidak kemana-mana kalau dimakan, tidak berjatuhan di bawah. Ini rumput odot mix dengan campur dengan ini, kalau di Jawa namanya jaranan teman-teman. Jaranan ya, sedapatnya lah, asal itu aman untuk kambing teman-teman, biar variatif pakannya, ini variatif tidak bosan. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita kasih yang atas ini yang tadi yang kami cacah. Nah, yang atas ini nanti saya kasih yang tadi yang sudah dicacah. Jantan-jantan teman-teman lagi di gudang pakan. Nah, beginilah penampakan di rumah orang tua kami teman-teman di Pari, Jawa Tengah. Jadi gudang pakannya ya apa adanya seperti ini, tapi luas teman-teman ini. Ini jantan-jantan teman-teman, jantan-jantan semua ini, tiga ini jagoan-jagoan semua. Yuk, masuk. Nah, ini akan kita kasihkan yang atas. Nah, yang atas ini saya kasih rumput odot. Ini breeding teman-teman, baru hamil sekitar 1,5 bulan. Ini itu pejantan paceknya. Ini mahab sekali ini. Ini breeding, punya anak dua. Oke, kita lanjut saja. Nah, setelah kambing makan semua, ini saatnya kita mempersiapkan air minumnya teman-teman. Oke, ambil segenggam garam, garam krosok. Nah, ini fungsinya agar kambing ketika hamil tua itu tidak kekurangan kalsium. Jadi ketika ada kasus kambing yang nggak kuat berdiri, nah ini tandanya, salah satunya tandanya kekurangan kalsium. Nah, untuk mencegahnya, untuk tambahannya ya ini garam krosok. Ini juga untuk menambah nafsu makannya teman-teman. Ini taruh sini aja dulu biar cempe-cempe, nanti minum dulu. Kalau yang breeding ini nanti setelah makan saya kasihkan teman-teman. Nah, ini yang tadi makan rumput odot teman-teman, ini juga calon jantan, lahap sekali ini makan rumput odot. Oh, ini juga sudah hamil 2 bulan. Nah, yang itu paceknya teman-teman. Nah, cara pemberian rumput odot di musim penghujan ini bisa ditiru maupun tidak ya teman-teman. Karena gini, biasanya ada yang mencret, ada yang tidak. Saya bilang ada sebagian yang mencret, ada yang tidak. Itu terjadi beberapa kambing ya. Entah itu karena kadar airnya tinggi atau ada parasit-parasit yang menempel di daun rumput ototnya ini teman-teman. Karena biasanya di musim penghujan itu
kalau langsung dikasihkan makan ke kambing, biasanya ada salah satu kambing yang mencret. Mungkin kadar air tinggi, ya mungkin bisa jadi ada parasit-parasit yang bagi beberapa kambing bisa bikin mencret. Nah, tapi tidak semua teman-teman, tidak semua mencret, hanya beberapa saja. Nah, ini pengalaman kami. Dan hanya untuk pengalaman saja dan berbagi informasi saja. Semoga ada manfaatnya. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi bertani.